Festival Kota Tua Ampenan dimeriahkan berbagai pegelaran budaya khas Kota Ampenan. Pegelaran budaya ini ditampilkan untuk melengkapi destinasi atraksi pariwisata Lombok Sumbawa yang masih miskin destinasi atraksi. Selain atraksi budaya, Festival Kota Tua Ampenan juga diramaikan oleh komunitas sepeda ontel. Mengenakan busana pahlawan kemerdekaan, Festival Kota Tua ini semakin mengingatkan wisatawan yang hadir di acara ini tempo dulu. Ketua DPRD Kota Mataram Didi Sumardi dalam acara ini mengingatkan pentingnya keberlangsungan festival ini di masa yang akan datang. Menurutnya, jika Kota Tua Ampenan ini dihidupkan kembali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, cukup membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Ampenan. Tentu menjadi penting bagi kami di Mataram akan kedepannya akan lebih mempersiapkan segala sesuatunya jika event Kota Tua Ampenan menjadi andalan destinasi wisata di NTB, tidak saja NTB, ke depan sudah pulang secara nasional bahkan internasional. Selama ini, Kota Tua Ampenan dijadikan salah satu kunjungan destinasi wisata Lombok Sumbawa yang dikemas dalam paket City Tour yang menggandeng destinasi Islamic Center dan Museum Negeri Ampenan. Event Festival Kota Tua Ampenan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri di kalangan wisatawan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Budiman, GTV.